Oke, kita bisa tanya pelanggannya di sini ya. Ada apa kok di sini suka banget ngopi di sini atau minum es di sini? Apa kelebihannya, mungkin pedagangnya cantik atau gimana? Nah, kita tanya. Gimana Pak? Kok suka di sini itu, minum di sini ada apa Pak? Minumannya itu ya bisa tocer gitu. Gitu Pak ya. Iya. Menyegarkan badan. Selain minumannya apa lagi Pak yang disukai di sini? Gorengan. Apa saja Pak itu Pak? Gorengannya kan mantap gitu ya. Itu Pak ya. Yo. Ada tahu, ada godoh ya. Mungkin ada lagi Pak yang disukai mungkin? Kelebihannya lagi? Ini, kopi. Kopinya. Ada lagi mungkin? Teh. Lain lagi, tambah lagi? Minumnya itu bisa menyegarkan badan. Atau bakulnya gimana? Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke kawan, siang ini saya ada di wilayah Sidowaya, Desa Tulangan ya, kecamatannya Mantop atau Sugio ya, Intapal Batas. Nah, di depan itu ada penjual kopi. Infonya kopinya cantik, ya itu banyak sekali ya pengunjungnya. Nah, nanti kita bisa cek ada apa ini. Mungkin pedagangnya mungkin cantik sehingga banyak sekali ya pelanggannya yang kelumpuk di situ. Nah, itu banyak sepeda sekali, sepeda banyak. Nah, ini bahkan di bawah pohon jati gede. Nah, ini jatinya. Oke, kita bisa mendekat. Ada apa di balik penjual itu, kok sampai banyak sekali yang membeli? Oke, mungkin pedagangnya cantik ya. Oke, nah, itu kita bisa masuk. Nah, dan kita langsung pesan kopi. Nah, mana bakulnya? Belum ada bakulnya. Oke. Kita dulu di Kopi Cantik Desa Sidowaya. Jadi gede, warung jadi gede. Oh, senes. Warung jadi gede. Oh, niki, nggih, nggih. Kulo kopi pahit nggih. Jadi ini kok gede cuma. Jadi niki Pak nggih. Oh. Jadi kuno Pak niki nggih, kecian nggih. Nggih, 200 tahun kurang lebih. Oh. Wah, ini ada godoh bolet nek wong. Telo bolet nggih. Juga ada tahu. Mulai buka jam pinten Pak ngene iki yo. Oh, ngoten nggih. Mungkin subuh sampai bengi malih ngoten. Nggih. Wonten wifi-ne Pak niki nggih? Wonten. Oh, tenan-tenan wis penting ngopine niku sih. Jadi, pun dijamelaken kulo. Mbon tak sik ajeng dijamelaken. Nah niki. Ini kopinya namanya kopi jati gede. Jati gede ini. Oh, warung kopi jati gede. Nggih. Jak tanya ngadi kulo. Niki kampunge pundi, Pak? Dua ya. Sidowaya. Ini kos Dowaya niki. Oh, Tapal Batas niki. Oh, niki perbatasan iki. Perbatasan Mantep kalau Sugio. Berarti pun dhewe mantep iki. Mendu. Oh, dhewe saka Mendu. Oh, mboten Sugio nggih. Dadi gedene perbatasan. Nggih, nggih. Kira iki kuwi Sugio. Nah, ini kita sedang menunggu. Oh, kopi hitam, Bu. Kopi hitam, Di. Temen, Di. Kulo kopi pahit, kok, Di. Nah, ini ibunya sedang mengecongi kopi ini, Di. Oh, apa jam? Mas Anggur. Ini ada gorengan tahu. Gorengan wajan. Monggo kawan-kawan yang mau mendekat ngopi, bisa datang langsung di lokasinya di bawah pohon jati gede. Ini jalur alternatif menuju Mantep. Di sini banyak menunya ini, banyak apa namanya, jual nasi pun jenengan ge. Oh, mboten kopi kali ngeten yo. Lah bu, asline pundi jenengan? Oh, asli ge dalam. Nah ini kopinya udah siap. Kopi ini sak gelas pinten bu? Mboten sate gelas. Oh, mboten ate ge. Nggih, ini guyon-guyon mawon nggih. Nah, bakal lewat hafal saiki. Enaknya di sini kawan, bakulnya seneng guyon. Nanti kan kawan jangan sampai getun di sini tuh ya, enak dilayani dengan baik. Kita pesen tok langsung gawe no. Kopi deplok iki. Deplok koyo lumpang. Kopi ori. Oh, ini juga es nggih iki. Nek es e pinten sak gelas e? Pinten Pak? Petang ewu, anak kopi nih Pak? Sami petang ewu kawan.
Oke, ini kopinya petang ewu. Borongan 4.000 kuafe, Pak. Nggih, waduh nih. Lha masa tahu ning petang ewu ning tahun ini. Wajar, murah. Pinten, Pak, 1000. Nah, tahunnya 1000 kawan sama godohnya. Cukup bareng petang ewu. Kopi ini kental loh. Iku napa kopi niku asli, Pak? Oh, asli nggih. Kopi jeplok, kopi ori. Oh, nggih nggih nggih. Wah, apik. Oh, song bekel, Pak Ji. Mantap. Eh. Wah. Nah, ini yang pesen es juga dibuatkan. Es teh manis. Iku mlebet iki sedeng. Tapi Pak Sinten atau Bu Sinten, Mbak niki? Ngepenak nek nek nulis judul iki kon. Penjual kopi sinten nggih? Oh, mboten nate. Dikenalaken nggih, sapa ngerti kok Mbak sapa. Sinten Pak asmane jenengan? Kopi Mbak Jati ngoten nggih. Jati gede ngoten nggih. Oke, siap. Wah, ini esnya dingin banget kelihatannya nih. Mantep ini. Nah, ini bapaknya itu jauh datang-datang Lamongan. Apa jauh datang ah? Siap. Nah, oke. Solo 3. Solo 3 atau Solo 3, Pak? Salah. Oh, mungkin salah. Salah apa? Apa nih? Salah itu. Salah itu jujukan. Oh, jujukan salah ya. 3 3 arah. Oh, ada. Jujukan 3. Tiga arah dari kota lain. Oke, siap siap. Oke, kita ngopi dulu ya. Ini ada godoh gedang, godoh bolet. Jenenge apa kak godoh nih unek yang ini? Sami gini. Iya sami godoh. Godoh godoh ya mang. Godoh Lamongan ini soalnya. Oke. Selain jual kopi juga jual, oh nasi nggak jual. Masih es teh enak ya. Nges tenan. Es teh. Makan keluar, bapak kan mesti berhasil kita menjalani. Gee. Nanti kan bukan ini. Bukan di petuk gee. Aku. Siap. Oke kawan, ini bakul kopinya ketiban. Ketiban apa man? Ketiban campur. Ini ngipi apa sepengi ditekani wong sakmene kae iki. Bahkan yang nekani itu jauh-jauh kok kan kurang pisan. Nah, ini. Barang wis. Berki nanti. Dere nang iku. Yo. Bakar apa ya? Kuwi iki jadian. Iku ndak ngene. Eh? Nah, ini lokasinya. Lokasi penjual kopinya penuh sekali yang datang ke sini. Oh iya kan, kita kasih. Belum punya ya? Belum. Belum. Bisa dimasukkan tim nanti. Ini mau ketemu nanti.
Ketemu di sini. Di sini temui. Gimana esnya? Enggak sengaja. Esnya adem. Adem sekali ya. Bakulnya cantik ya. Bakulnya cantik. Bisa dicek nanti. Cantik banget bakulnya ya. Maplok. Semok ya. Tapi enggak mau ngomong, Mas. Nah, itu ada pohon jati kuno tuh. Jati. Bisa diliput nanti. Ratusan tahun. Itu banyak patungnya itu. Banyak itu. Ya itu ya. Bagus sekali. Oke. Kopi cantik ada di bawah pohon jati. Nah ini banyak sekali YouTube-YouTube-nya. Nanti kita bisa kembali lagi ke sini ya. Saya nggak bakal. Ah ini ada Bloko Suto sudah ada di sini ya. Kang Kuno. Bisa di like. Mana Kuno? Kang Kuno. Nanti kan di sini kan. Doa ya emang. Kang Kuno bisa dikelihatkan di sini ya. Lawangan. Doa ya Kuno. Nah, aku gak gowo je lali je. Sidowaya. Aku di sini ya. Iya, desa. Desa Sidowaya. Iya, Pak, desa Sidowaya. Kecamatan Sidio. Batasnya kali masuk. Mantap sekali ini. Panas-panas minum es teh. Ini jadi kecil wae kuno ini masuk ini. Enak dia sanes. Oke, kita bisa tanya pelanggannya di sini ya. Ada apa kok di sini suka banget ngopi di sini atau minum es di sini? Apa kelebihannya, mungkin pedagangnya cantik atau gimana? Nah, kita tanya. Gimana, Pak? Kok suka di sini itu minum di sini ada apa, Pak? Minumannya itu ya bisa tocer gitu. Gitu, Pak ya. Iya. Menyegarkan badan. Selain minumannya apa lagi, Pak? Yang disuka di sini? Gorengan. Oh, apa saja Pak itu, Pak? Gorengannya kan mantap. Oh, gitu ya. Itu Pak ya. Ada tahu, ada godoh ya. Mungkin ada lagi Pak yang disukai mungkin? Kelebihannya ini lagi? Ini. Kopi. Kopinya. Ada lagi mungkin? Teh. Oh, lain lagi, tambah lagi? Minumnya itu bisa menyegarkan badan. Atau bakulnya gimana? Nah, itu bakulnya. Nah, cantik ya. Oke, kan ganteng. Nah, ini. Es batunya Pak Ji. Nah, gimana? Es batunya dingin. Oh, dingin. Yang paling suka dingin itu ya. Oke. Okay. Dan yang paling utama pedagangnya cantik gitu Pak ya. Mantap. Nah, ini sedang memakan apa memakannya koyo. Nah, monggo. Jauh-jauh datang ke Lamongan. Ingin melihat gua ini. Bahkan ingin ngopi juga di tempatnya. Tadi nggak ngaku mbaknya siapa, tapi yang jelas tuh lokasinya di bawah pohon jati gede. Nah gitu. Nah itu bakulnya kawan, cantik banget. Oke, enak banget minumnya es nih. Badan. Oke kawan, kita akan menuju lokasi lainnya ya. Nah. Ini kita mau makan dulu, infonya manggang ayam. Jadi setiap kita liputan ke mana saja itu mesti kita tuh tidak lupa selalu manggang ayam. Oke, siap. Itu kawan YouTube undang Jawa Tengah itu Solo Salatiga sudah balik duluan. Oke.